bisa naik bang. Kalau adek mau bantu silahkan. Bocil ya bocil. Ajar bocil. Feeling supirnya kurang kuat aja kayaknya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama VJ Setinggalawi. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya Allahku. Amin. Sebelum menonton, mari kita absen dulu ya bosku. Dari mana aja posisinya ini bosku? Video kali ini ada beberapa momen yang cukup menegangkan. Sayang untuk dilewati ya bosku. Seperti cuplikan di awal, kita simak aja videonya bosku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ya bosku. Selamat menonton. Kemarin tuh truknya agak kuat kencang bang, jadi dia muter lagi ke sana kan. Kemarin tanya gitu ya, bisa naik bang? Kalau adek mau bantu silahkan. Kemarin naik ke mobilnya. Akhirnya kemudi diambil alih bocil bosku, karena driver tidak sanggup melanjutkan. Menanjaki panorama satu, terlihat bocil lagi mengendarai truk ini. Terlihat santai bocil, namun sedikit ada masalah.
salah. Sekali mundur langsung naik bosku. Ternyata bosku harus mundur dulu untuk mengambil posisi yang tepat untuk menanjak, dan berhasil. Driver terlihat membuntuti di belakang. Terus dilanjutkan oleh Farel sampai ke atas. Simak aja videonya bosku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.
Nah, misterius. Feelingnya supirnya kurang kuat aja kayaknya, Bang. Ya. Ya. Kenapa Bocil nggak mau menawarkan diri untuk membantu ya? Kalau kita yang menawarkan diri nanti kata orang lain berbeda nilai orang itu kan, Bang. Oh gitu ya, ya. Ya. Jadi yang senior masih banyak gitu. Oh yang senior masih banyak. Senior dari kita masih banyak. Kalau kita yang nawarin nanti pemikiran orang kan kita nggak semua nggak sama gitu.